Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta anggur dimana saja berada, hari ini saya akan mereview anggur jenis Jupiter, pembuahan pertama setelah grafting. Sini awalnya anggur jenis Jupiter juga, tapi anggur Jupiter jenis Ukraina karena pembuahannya kurang bagus, jadi saya grafting dengan Jupiter jenis USA yang buahnya lebih panjang, dompolannya juga lebih panjang dan pertumbuhan pohonnya juga lebih vigor. Seperti ini. Pohon Jupiter ini bisa berbuah walaupun tanpa pupuk generatif. Asalkan pohonnya subur, kita pangkas pada but-but potensial, dia akan membawa bunga yang kemudian menjadi buah. Pohon anggur Jupiter ini kurang lebih berusia 4 bulan setelah grafting. Ini graftingannya. Jadi sebesar tersier, masih sebesar sedotan, dia sudah bisa mengeluarkan buah yang cukup bagus. Nah, ada kira-kira 40 dompol. Walaupun dompolannya kecil, tapi dia banyak. Ini dia metannya. Metannya ini banyak sekali, terdapat daun-daun kering di bawahnya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ya banyaklah, segitulah, kira-kira ada 40 dompol. Jadi buat pemula sangat bagus dalam memulai menanam anggur, saya sarankan untuk menanam jenis Jupiter. Oke, sekian, terima kasih. Cukup dulu video untuk hari ini. Jangan, dukung terus channel ini dengan subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.